Ini adalah lelaki sebenarnya, karena dia jagoan naik gunung, ya. Jangan macam-macam sama Tissa, karena dia jagoan di atas gunung. Udah bunda. Hati-hati. Dadah. I love you dah, mama lo kerja dulu dah. Ngapain di dua tapas? Salon pas kan? Iya, udah masa depan, asal kita pasti bisa. Asik. Sudah mulai terjal. Kita udah di akar cinta yang katanya filosofinya kenapa dinamain akar cinta karena rumit. Alhamdulillah. Pos 3. Hati-hati ya, jangan langka-langka. Kalau di gunung tuh harus assalamualaikum dulu, karena di sana makhluk-makhluknya banyak, makhluk langka banyak ya. Kalian nggak capek dari tadi? Dari mana tadi? Makassar. Iya, Gari. Iya, salam kali. Oh tadi kamu nggak ikut ya? Aku nggak, aku kemarin kerja. Ya. Ini adalah lelaki sebenarnya, karena dia jagoan naik gunung, ya. Jangan macam-macam sama Tissa, karena dia jagoan di atas gunung. Kalau dulu macam-macam juga, jangan macam-macam. Dah, aku kerja dulu ya sayang. Dah bunda. Dah, hati-hati. Dadah. I love you dah, mama lo kerja dulu dah. Halo Dieng. Jangan. Hai guys, welcome back to my Al Adul TV. Alhamdulillah habis manggung, sekarang kita naik gunung. Walaupun badan agak remuk, tapi mungkin bisa disembuhkan oleh alam. Asik sih, insya Allah semoga kita dikasih restunya sama gunung dan semoga semuanya baik-baik saja sampai di sini dengan selamat dan sampai ke rumah masing-masing juga dengan selamat. Amin. Timen auto. Kita akan jalan menuju ke Dieng. Enjoy the trip ya semuanya. Nikmati overland. Bisa katanya kena ilerku. Lagi di Islandia. Nggak nyangka dingin banget. Jam ini masih bagus banget. Pagi. Sudah enak. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Di Selandia ada tahu bacem, pisang goreng. Andat sahu bacem, ya. Islandia punya Islandia andat sahu bacem. Andat sahu tempe. Mantap. Tempe. Nah, di Islandia tempenya enak. Ada tahu tempe. Tempe Islandia is very the best. Alhamdulillah. What you call it in bahasa? Ini pertama kalinya saya berada di sini. Gono itu apa isinya? Ini apa? Ini nasi megono ya? Asli sini. Asli Dieng. Wow. Pertama kali ya saya nyoba. mengeluarkan aslinya. Pertama kali saya mencoba. Kita mau ke keliling Dieng. Sesuai agenda udah telat 23 menit. Jadi kita mau explore Dieng seperti apa, karena memang banyak sekali orang yang habis mandi air dingin. Banyak banget orang yang eksplornya ke luar negeri tapi lupa eksplor Indonesia. Jadi kita eksplor Indonesia kali ini. Awan putih. Yang itu kan di mana negeri di atas awan. Oh, Prau tuh negeri di atas awan juga ya? Dieng. Oh, Dieng. Sikidang, kita mau lihat-lihat kawah bersama nyonya. Nah, di kawah lupa namanya aku. Kawah Sikidang. Jadi dulu ada orang namanya Kidang. Dia menciptakan kawah ini, jadi dipanggil Sikidang. Nggak bercanda-bercanda. Di sini dia punya satu sumber yang dari air telaga, sumber air panas. Jadi muncullah tuh kayak lompat-lompat gitu, kayak kijang. Ada di area ini kan seluas 4 hektar. Jadi dia dari yang pusat telaga itu, kemudian di beberapa titik kayak muncul air panas mendidih gitu. Jadi ntar tiba-tiba tempat lain muncul. Jadi kayak kijang gitu, kayak si kijang lompat-lompat. Oh, namanya kijang. Gitu. Kijang. Iya, karena sumber airnya tuh meletupnya kayak lompat-lompat, jadi kelihatannya sekitar area ini. Dia ada sekitar 4 hektar luas areanya. Kemudian karena ini udah ditata dikembangin oleh PT Geodipa sebagai sumber panas bumi geotermal. Kita lagi di kawah Sikidang. Perbedaannya ini kita bisa lebih detail tuh lihat apa? Tulisannya tuh kayak telur. Pohon ketanya bisa jadi telur juga. Guys, makan dulu. Makan. ayam khas Dieng, hanya ada di Dieng, tidak ada di mana-mana selain di Dieng, hanya ada di Dieng. Yo. Guys, istirahat udah, menen udah, sekarang kita menuju beliaunya, Gunung Prau. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, kita udah nyampe di kaki Gunung Prau. Sekarang kita mau ke atas. Oke, kayak gimana? Foto. Gimana berantem? Oke, teman-teman. Wah, boleh tuh. Selamat sore semuanya. Sore. Kita sudah ada di base camp Dwarawati. Ini dinamakan base camp Dwarawati karena di bawah itu ada Candi Dwarawati, salah satu candi peninggalan kerajaan Hindu di abad 8 sampai 9 dari bagian dari kawasan Candi Arjuna di sana. Makanya dikenal dengan jalur Dwarawati. Nah, ini rekan-rekan kita dari Pasmo Fit nih. Nah, nanti kita jalan dari sini lewatin pos 1, pos 2, pos 3 puncak baru camp. Dari perkiraan sampai puncak 2,5 jam atau 3 jam. Nanti pas menjelang sunset baru menuju ke camp. Jalannya seperti ini, teratur, kalau nanjak pelan-pelan. Pegangan dulu sedikit. Kiri kanan. Mudah-mudahan semuanya lancar, sehat, kuat. Kita diberikan cuaca yang baik, yang cerah. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Gunung Prau, selamat sukses Broto. Pelan-pelan aja. Ambil apa? Footage langkah. Kok ada wartawan di gunung ya? Pas kan? Ye, sampai pos 1. Sampai pos 1. Aduh, lupa namanya. Ya, ada kan? Ada. Ye, sampai pos 1. Foto dulu. Lagi 1 2 sekali lagi kita. Lanjut ke mana dulu? Mata-mata. Banget ya. Asik. Nafas dulu. Wow, minum. Air muda aku ya. Siap. Sudah mulai terjal seperti kehidupan. Nggak bisa ambil napas dulu, bisa main outdoor. Alhamdulillah udah mulai cerah guys, tuh kelihatan view-nya tuh. Oh, dibawain tuh tasnya baru kan? Pos 2, tempat di mana cinta kita bertemu. Tempat di mana kita cinta berdua gitu. Naki banget gitu. Boleh. Kamu pakai tas juga? Boleh. Kita lanjut ke pos 3. Nggak boleh berbangga dulu, tetap rendah hati, kita menuju pos 3. Kita udah di akar cinta, yang katanya filosofinya kenapa dinamain akar cinta karena rumit. Sebenarnya bukan rumit, tidak berpola. Ini akarnya tidak berpola. Seperti cinta itu misteri. Ada lagu ini. Cinta adalah misteri. Bagus ya bunga matahari. Nanti di atas banyak nggak? Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu. Menangannya keren, masih berkabut. Semoga cerah. Semoga cerah, semoga cerah, harus bercerah. Asik, pantun. Agak lain. Emang. Lagi. Pos 3, selamat. Alhamdulillah. Pos 3. Pos 3. Gunung Prau. Kita dulu. Guys, nyampe puncak ya? Puncak. Selamat datang kakak, selamat datang kami ucapkan. Lihat moonrise. Iya, jarang-jarang ya. Bawahnya awan.